kira-kira makanan apa aja ya yang ada di sini. Yuk ikutin aku terus. Kalian cobain. Yang pertama ada soto rempah pereng. Misi Bu. Oh iya. Mau pesen soto. Soto yang apa? Dipisah. Oh iya. Yang sama menurutnya Ibu ini ada sate-satenya yang paling best seller apa ya Bu? Sering dipesan gitu. Biasanya kerang, tapi kerangnya udah habis duluan. Oh. Aja udah enak banget, apalagi ditambah sama nasi. Kita cobain ya. Menurut aku rasanya edul banget, soalnya ini beda dengan soto-soto yang lain karena bumbu rempahnya itu kerasa banget. Kita cobain jeruk nipis ya. Bakso, sate tempura, usus dan juga telur puyuh. Sekarang aku mau nyobain sate tempuranya dulu ya. Selanjutnya aku mau nyobain sate ususnya. Menurut aku satenya enak dan gak amis sama sekali. Pokoknya cocok banget buat pendamping sama soto rempah yang tadi. Kalau kalian memang lagi lapar banget, bisa order sate-sateannya dan juga soto. Kalian pasti ingin tahu kan, berapa nih harga makanan yang aku pesen tadi? Dari soto rempah, harganya 7.000 udah sama nasi pun.